Hai guys, ketemu lagi sama saya si pemanja. Hari ini mau bikin rujak guys. Mau bikin rujak buah, aku tunjukin ya. Nah ini guys, bahannya ada timun. Timunnya ada tiga, ukurannya beda-beda. Itu yang dua panjang banget, yang satunya segitu. Mangga muda yang kemarin minggu aku beli, sama apel. Terus bumbunya ini ada 5 cabai, sama garam, sama gula merah. Oke guys, kita mulai ngulek sambelnya dulu guys. Bikin rujak guys. Mau bikin rujak. Nah, ulek, ulek, ulek. Karena aku nggak suka ya guys bumbu rujak buah itu kalau dikasih kacang itu aku nggak suka, jadi bahannya cuman gula, cabai sama sedikit garam udah. Kalau kurang ini nanti ditambah air gitu. Nah, aku sukanya kayak gitu. Kayaknya harus dikasih sedikit air guys, biar agak cair gitu. Perlu air guys. Mantap, mantap. Mantap, guys. Mantap, mantap, guys. Bumbunya, guys. Deh. Lihat guys, mantap banget. Tuh mangga mudanya udah menggoda imanku, sama timun-timun sama apel sambelnya guys. Mantap kan? Mari makan rujak. Macak-macak makan rujak. Guys, mulai makan rujak guys. Menggoda. Pertama-tama kita makan mangga dulu, colin dulu. Masukin apel sama mangga. Mantap, sambalnya mantap deh. Padahal cuma cabai 5 tapi pedesnya terasa banget. Taruh dulu ya. Mana tes? Oh, ini timunnya enggak begitu panjang. Lihat ini, panjang banget.
Kemarin makan kayak gini enak banget. Mangganya mantap. Cobain dulu, pas haus nih. Enak. Sambelnya itu ada airnya kayak gini, mantap saya pecah. Pusing banget aku sama. Pusing deh sepuluh aku kayak. Thank you.
manis banget. Ma, mantap. Jamin perutku nanti pasti mulus. Kalau jenis timunnya enakan yang pendek, guys. Kalau yang pendek itu ada manisnya. Kalau yang panjang kayak gini nggak begitu manis. Lidah gua kebakar. Ini aku gak banget.
nangis guys, nangis. Ini mangganya biasanya di Hongkong tuh mau cari mangga yang rasanya kecut aja susah. Ini kecut, Pak. Tapi emang mangga. Mangga, mangga. Cukup deh. Guys, hidungku meler. Mataku meler. Yang hitam macet coba. Udah mau habis tuh sama ya. Mangganya satu mangga lagi ya guys. Emang langsung apa ini. Kita dulu ya guys, aku mau pelan-pelan makan. Terima kasih yang sudah menonton, semoga menghibur, dan sampai jumpa di video aku selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.